Calon Wali Kota Pariaman Yota Balat menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Kampung Baru, Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Bersama keluarga, Yota optimis akan meraih kemenangan di Pilkada 2024 setelah menjalani kampanye dengan penuh usaha dan kerja keras. Terlihat Yota Balat datang menggunakan kendaraan roda 4 bersama istri dengan 3 orang anaknya. Dua calon wali kota, Mardison Mahyudin dan Yota Balat, memilih di lokasi yang sama TPS 01 Kampung Baru Pariaman Tengah. Terlihat hingga pukul 9.35, satu dari dua paslon yang akan memilih yaitu Yota Balat sudah datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Halo, selamat pagi. Langsung benar pada pagi hari menjelang siang ini. Ini salah satu pasangan calon. Pariaman kita akan melakukan atau menyalurkan hak pilihnya. Pak, menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 pada mantan datang bersama istrinya untuk menyalurkan hak pilih. Wali kota. Iya, anak muda. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.